Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sufi. Pertama kali dalam sejarah Kabupaten Ciamis, tadarus di alun-alun Ciamis. Tadarus di alun-alun diinisiasi oleh Persatuan Pesantren Ortodok Kabupaten Ciamis. Ini bukan tadarus biasa. Ini adalah tadarus untuk merayakan malam Nuzulul Quran. Malam Nuzul Quran kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini mengambil tema Bijriyani Milyanil Quran. Bijriyani Milyanil Quran tentu akan digambarkan dengan air. Intisari Al-Quran masuk ke dalam jiwa kita dengan cara merembes dan kemudian mengalir. Tafsir ini tentu sangat sesuai dengan kearifan lokal yang berkembang di Kerajaan Galuh. Al-Quran merupakan mata air kehidupan yang dalam bahasa Galuh disebut dengan cai kahuripan. Mereka yang mereguk cai kahuripan akan tercerahkan jiwanya. Itulah sebabnya setiap ada ritual di Kerajaan Galuh selalu menggunakan air. Hingga saat ini air menjadi salah satu wasilah keberkahan. Air digunakan untuk menyimpan energi doa-doa yang bersumber dari Al-Quran. Di balik kata Bijriyani Milyanil Quran, kita menyimpan semua prosesi air dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Akan tetapi isyarat petunjuk tidak hanya dengan firman dan kata-kata. Jauh sebelum Islam berkembang di Kerajaan Galuh, Allah mengutus ayat-ayat kauniyah melalui air hujan. Air hujan inilah yang kemudian menciptakan surga di khatulistiwa di daerah Galuh. Di setiap jengkal tanah Galuh ada mata air yang menghidupkan sekitarnya. Sebelum tadarus dimulai, alun-alun Ciamis diguyur hujan deras. Oke, sampai di sini dulu kunjungan kita di alun-alun Kabupaten Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan memperkenalkan produknya beras murah ya, ada di depan tuh. Nah, kemudian bersama kami, bersama kita, Abah Hendra. Sing-singi keberkahan, maghfirah, ya Allah. Disehatkan lahir batinna, dipanjangkan yuswana, dimudahkan, dibabarikan, digampangkan tina segala rupi, milik rezeki. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mugia didandanget ieu dina wengi ieu sing janten hiji patokan, sing janten hiji barometer anu ngamimitian urang kumpul di dieu insyaallah papayuna.